Bismillah, baik. Pada video kali ini, kami ingin mengajarkan cara membuat pamflet kajian seperti pada layar HP yang sekarang teman lihat ya. Langsung saja, kita mulai dari awal. Di sini, backgroundnya saya pilih ya. Background yang bisa juga teman-teman mulai dari teksnya ya. Sebelum memasukkan background, tetapi di sini saya masukkan background terlebih dahulu. Jadi backgroundnya yang seperti ini ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita masuk ke Hue ya, Hue background. Di sini pakai Hue backgroundnya 120 ya, 120. Ini. Lalu masukkan teks. Masukkan teks ya. Di sini saya masukkan dulu PNG. Saya sudah mengubahnya jadi PNG ya. Ini teman-teman bisa buat tergantung dari teman-teman sendiri ya. Untuk yang shapes ini, yang ini ya, ini terbuat dari shapes. Cara buatnya itu sangat mudah ya, seperti ini teman-teman bisa selesaikan ya. Contoh ini hanya contoh ya, teman-teman bisa atur tergantung dari kebesaran logo teman-teman. Gini, lalu teman-teman radiusnya fullkan ya, lalu naikkan seperti ini sudah jadi. Ini untuk shapes logo ya, sudah jadi ya. Lalu saya masukkan teks, di sini saya masukkan teks hadirilah kajian khusus muslimah. Ini tergantung dari teman-teman ya, contoh kajiannya apa, apakah khusus ikhwah atau umum ya, atau khusus laki-laki, kasus khusus perempuan atau umum perempuan laki-laki. Di sini menggunakan Montserrat regular. Untuk ukurannya kita pakai 20 gini. Ini ya, untuk warnanya pakaian seperti ini. Ini ya. Lalu tambahkan teks lagi, tambahkan teks. Di sini teksnya isi atau pamfletnya, pamflet kajiannya itu membawakan tema apa ya? Di sini temanya itu nasihat untuk wanita ya. Untuk fontnya di sini menggunakan font Finer ini. Untuk ukurannya kita pakai 79 saja ya teman-teman. 79. Nanti teman-teman sesuaikan dengan yang di atas. Gini. Nanti teman-teman atur. Itu warnanya, itu warnanya kita di belakang saja ya, kita atur saja dulu semuanya, kita atur saja dulu judul dari kajiannya ya, pamflet kajiannya. Kita ketik edit ya, kita ketik untuk ukurannya kita pakai 94 ya, lebih besar gini. Kita naikkan, tidak terlalu dempet ya, dan tidak terlalu jauh nih. Lalu kita copy, kita atur gini. Lalu
kita turunkannya seperti ini. Untuk ukurannya kita pakai 85 saja dulu ya, 85. Lalu edit teksnya, di sini teksnya wanita ya, wanita seperti ini. Kita bisa selesaikan dulu yang di atas gini ya, seperti ini. Lalu kita turunkan gini. Kita ubah warna gradien ya. Ini tergantung dari teman-teman ya, terserah dari teman-teman mau warnanya seperti apa. Ini hanya sebuah warna dari kami ya. Nih. Lalu teman-teman bisa masukkan teks baru lagi. Teks baru. Teks baru ya. Lalu edit. Di sini kita ketik bersama ya. Bersama. Bersama. Lalu untuk fontnya menggunakan Montserrat regular. Untuk ukurannya pakai 14 saja ya. 14. Lalu ketik copy saja teks bersama tersebut. Kita atur. Gini ya. Lalu kita turunkan. Lalu kita besarkan sedikit, 16 ya. Sini kita ketik Ustad Fulan Abu Fulan. Ini nama ustad ya, contoh. Tapi teman-teman bisa masukkan ustad yang sudah teman-teman buat pamfletnya ya. Contohnya ada ustad yang teman-teman buatkan pamflet kajiannya. Lalu kita copy teks bersama lagi. Kita selesaikan lagi. Gini. Kita turunkan. Ini untuk ukurannya agak kecil lagi sedikit. 12. Lalu edit. Di sini pembina. Pembina serpihan nasihat ya, contoh. Ini hanya sebuah contoh. Lalu miringkan seperti ini. Lalu teman-teman bisa copy teks ini, teks bersama. Teman-teman bisa selesaikan ya. Gini. Teman-teman turunkan. Mungkin sekitar seperti ini. Lalu ketik waktu ya. Waktu. Lalu copy teks ustad tadi. Kita selesaikan di waktu ya. Diselesaikan di teks waktu. Gini. Lalu ketik edit, lalu ketik ya. Selasa, di sini waktu kajiannya ya. Selasa, contoh 28 September. September ya, 2021. Ini hanya sebuah contoh. Lalu copy teks waktu. Copy ya. Selesaikan. Gini. Lalu taruh di bawah ya. Turunkan seperti ini. Selesaikan saja teman-teman. Di sini waktu kajiannya ya. Tadi tanggal mulai kajiannya. Di sini waktu kajian. Ba'da maghrib contoh sampai selesai. Gini.
lalu teman-teman copy teks Bagda Maghrib ini, selesaikan ya. Selesaikan, lalu turunkan gini tempat ya, tempat, lalu copy, lalu selesaikan. Sini tempat kajiannya ya, contohnya Masjid Nur Rahmat ini. Lalu teman-teman bisa tambahkan lagi teks baru, teks Bagda Maghrib kita copy gini. Jalannya coba, jalannya kita pakai contoh ya, jalan Depasawi dalam RW 5 ya, contoh gini. Ini sudah jadi, tinggal kita atur dulu ya, sedikit kita atur, kita geser sedikit seperti ini. Ini ya, lalu teman-teman tambahkan icon. Teman-teman bisa download ya di Google, ketik saja di Google ya icon apa yang teman-teman butuhkan. Di sini saya pakai icon ini dulu ya, icon mic. Teman-teman bisa ketik icon mic. Untuk ukurannya kita sesuaikan ya teman-teman, kita pakai sekitaran 7 ya mungkin. Kita geser ke bawah seperti ini, seperti ini ya, nanti kita rapikan ya. Lalu masukkan icon berikutnya, icon ini ya, icon tanggal ini. Nanti kami kirimkan ya, tapi teman-teman juga bisa mencari di Google, lalu hapus ya, hapus yang mana saja yang kita butuhkan. Kita pakai di sini, saya menyesuaikan ya dengan yang di atas. Menyesuaikan ya, untuk ukurannya menyesuaikan yang di atas. Belum sesuai ya, mungkin sekitaran 30 saja. Nah, kita pakai 30 saja ya, lalu atur ya seperti ini, lalu kita geser ke bawah ya seperti ini, seperti ini. Lalu tambahkan icon tempat, cari ya teman-teman, bisa cari di Google, nanti kami kirimkan juga ya icon tempat ini. Icon tempat pakai 7 juga ya. Atur ya teman-teman, atur gini, nanti selesaikan ya, nanti kita rapikan, rapikan seperti ini. Untuk warnanya teman-teman bisa pakai warna ini ya, gini. Insyaallah ya,
Ini sudah jadi ya teman-teman. Ini sangat simple dan sangat mudah ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.